Hai, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Beng Beng Bani Arsan di Ayunda Kreatif Channel. Di video kali ini, saya dapat orderan ya untuk membuat pintu meja dapur yang seperti ini. Dan nanti akan saya buat ini dari bahannya multiplex 18 mili ya. Tapi kita pakai yang block mill, bukan yang multiplexnya. Dan untuk finishingnya kita pakai HPL warna merah glossy. Ini permintaan dari yang punya rumah. Oke teman-teman kreatif, 62. Kita ukur dulu sebelumnya ya. Kita 60 ya. Coba men. Ini untuk bersihnya 62. Nanti kita kurangi. Itu kita buat 61 ya, biar kanan kiri bebas. Sama atas bawahnya. Bawahnya itu 58. Jadi kita buat 57. Jadi dari ukuran itu kita kurangin sekitar setengah sampai 1 cm ya, setengah mili, setengah senti sampai 1 sentian. Tidak ada lebih atau kurang. Dan jangan lupa juga ini untuk langkah selanjutnya saya potong-potong untuk bagian frame atau kusennya. Ini untuk ukuran lebarnya saya buat 6 cm. Sebenarnya teman-teman kreatif bisa membuat ukuran ini 5 cm sampai 8 cm tergantung dengan kebutuhan saja ya. Ya teman-teman kreatif, sebelum kita kasih video untuk bagian pemasangan install sendoknya, dibangi setelah pemasangan HPL, khawatirnya dan bisa merusak HPL yang sudah terpasang. Oke, langkah selanjutnya kita potong-potong untuk HPL. Untuk potong HPL itu bisa menggunakan gerinda penyambat ini, guys. Kemudian kita potong untuk bagian pintunya. Nanti kita potong juga untuk bagian sisinya ya, sisi-sisi pintunya. Karena nanti kita akan kita buat sampingnya ya, buat ininya. Kita potong, kita buat sebanyaknya. Yeah.
Langkah selanjutnya kita amplas dulu teman-teman kreatif untuk papannya. Ini fungsinya agar papan benar-benar bersih dari kotoran ataupun debu-debu yang menempel ya. Kemudian kita masuk ke tahap pemasangan HPL. Untuk pemasangan HPL ini saya pasang di bagian edging dulu. Kenapa saya pakai saya pasang bagian edging dulu? Karena kalau menurut saya agar apabila kita pasang di bagian depan itu nanti potongannya itu adanya di bagian samping ya, jadi tidak terlihat. Daripada kita pasang bagian depannya dulu baru edgingnya, tapi itu terserah teman-teman kreatif ya, bagaimana enaknya, bagaimana nyamannya untuk pemasangan. Cuman kalau saya sarankan lebih baik pemasangan ini untuk bagian edging dulu, baru nanti kita pasang bagian depannya. Oh ya, untuk pemasangan HPL kita pakai lem kuning ya, lem kuning ataupun lem Ibon. Kita olesi HPL-nya sampai benar-benar merata. Setelah kita olesi bagian pintunya ya. Kemudian setelah kita olesi, kita tunggu ya, sampai ya, HPL dan blok milnya ini kering gitu. Tapi untuk keringnya kering sentuh aja ya, jangan sampai terlalu kering. Dan ini setelah bagian yang sudah dilem kering, kita pasang satu persatu. Setelah bagian edging terpasang, jangan lupa digosok-gosok ya, di sambil ditekan agar HPL benar-benar merekat dengan sempurna. Kemudian kita bersihkan untuk bagian HPL yang lebihnya agar sama rata dengan pos permukaan blok milnya ya, atau pintunya. Untuk membersihnya, membersihkannya teman-teman kreatif bisa menggunakan kikir ataupun mesin rotor juga bisa ya. Oke, untuk tahap berikutnya kita lanjut ke proses pemasangan HPL. Sebelum kita pasang, kita olesi dulu untuk permukaan pintunya ya, dengan menggunakan lem kuning atau lem Ibon. Sama seperti pemasangan bagian edging, kita olesi dengan lem untuk bagian HPL dan bagian pintunya. Dan untuk langkah selanjutnya, kita pasang HPL ke bagian pintu ya, yang sudah diolesi lem. Sebelum dipasang, jangan lupa dikasih ganjalan seperti ini. Ini tujuannya agar posisi HPL itu benar-benar lurus dengan blok milnya ya. Karena kalau sudah menempel ini sangat sulit untuk dilepaskan, jadi harus benar-benar pas dulu.
Dan setelah terpasang, kita tekan bagian HPL-nya dengan menggunakan lap atau majun yang dikasih potongan multiplex ya. Ini fungsinya supaya bagian HPL ini benar-benar merekat dengan sempurna. Dan untuk selanjutnya kita potong di bagian HPL yang lebihnya dengan menggunakan mesin rotor ya. Seperti ini caranya. Teman-teman kreatif juga bisa menggunakan kikir ya, kikir ataupun dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman kreatif ya. Hasilnya terlihat rapih dan mengkilap. Oh ya teman-teman kreatif, cukup sekian untuk cara pembuatan pintunya. Dan untuk pemasangannya nanti akan saya buatkan di video terpisah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.